Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur, Komisaris Polisi Teli Bahute, didampingi unit Dikyasa Ibtu Dewita dan Satuan Lalu Lintas Restro Jakarta Timur, melaksanakan giat humanis kepada pengendara yang melintas di depan TL Halim Baru Cawang, Jakarta Timur. Dalam melaksanakan giat operasi Patu Jaya, Kompo Teli memberikan himbauan kepada pengendara bermotor roda 2. Pada saat bertugas, Kompo Teli melihat pria mengayuh sepedanya dengan tangan. Dengan sikap humanis, Kompo Teli memberikan himbauan serta membantu pengendara dengan memberikan sedikit makanan dan minuman ringan. Pengendara sepeda yang mengalami disabilitas telah merubah fisik sepedanya menjadi 3 roda agar bisa dipergunakan olehnya. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.